Shalom Jerusalem. Shalom Blanda. Bagaimana bilang shalom dalam bahasa Blanda? Ah, Freida. Ya yeah, Freida. Ah. dan dan Belanda mereka omong kalau Belanda dalam bahasa Belanda Netherlands ya. Iya, yeah, Netherlands. Ya. sorry saya batuk lagi nih. Waduh, terimu. Shalom, Shalom, Aba, abah. Aduh, saya baru pernah ketemu sama bapaknya Mas Geva. Maik, okay. ya. Saya datang, saya siap. <laughs> <laughs> Ayo, bu, lanjut. Saya siap. Ya saya saya kalau dengar Pak Dhani, ini ujung-ujungnya ke Palestina ya, itu Pak Dhani maksudnya. Tapi Pak Dhani, ya. maaf, ini orang Israel. Saya udah ke Israel, saya tahu bagaimana orang Israel di sana. Uh, saya berdoa untuk bangsa Israel, saya memberkati bangsa Israel tiap hari dalam doa saya. Karena Firman Tuhan bilang siapa yang memberkati bangsa Israel dia diberkati. Dan saya percaya, ya. saya percaya Tuhan Yesus Kristus dan berkat itu akan melimpah untuk saya. Jadi, Pak Dhani, maaf, jangan Pak Dhani, bawa politik di sini. Jangan, jangan saya nggak senang gitu. Orang Indonesia suka, suka orang-orang orang Muslim di Indonesia itu membenci orang Kristen. Saya ke sana di Israel itu nggak ada, nggak ada. Kita jalan kemana-mana, ada kita naik tram, naik tram, ada biasa kita. Atau eh, ATM tuh di pinggir jalan loh, Pak Dhani, di pinggir jalan. ATM-nya di mana-mana di ujung-ujung sana tuh ada ATM. Terus saya bilang gini, waduh oh, kalau ini di di Belanda udah diangkat ini. Tapi di sana aman-aman, nggak -aman. ada orang yang angkat ATM-nya, nggak ada orang yang nyuri, nggak ada. Berarti kamu bilang kami ya, orang Yahudi benar. tidak ada, tidak ada masalah sama orang Islam. Terbalik, terbalik. Ya. Hmm. Orang Islam ada masalah dengan Yahudi dan Kristen. Hmm. Karena itu disebut di Al-Qur'an. Apa disebut di Al-Qur'an tentang orang Yahudi tahu Bu? Mereka anak babi dan anak eh, monyet. Dan di di, di Alkitab kami tidak disebut eh, ada agama lain mereka eh, babi atau monyet. Kami tidak ada ada masalah dengan bukan hanya kami orang Kristen juga. Apa orang Kristen no. ada masalah? Dengan agama lain tidak, tapi orang Islam ada masalah dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau tahu agama-agama lain. Maaf. Bagaimana uh, apa hukum negara bisa berdampingan dengan hukum syariat itu di Israel? Ya cukup. Atau. Terima kasih. Di Israel Israel bebas. Ada hukum negeri tapi ada hukum-hukum agama juga. Kalau orang Islam mau menikah atau bercerai atau apa itu menurut hukum syariah tidak ada masalah. Kalau ada orang Yahudi mau bercerai itu menurut halakha Yahudi no problem. Mereka bisa begini, mereka bisa begini. Artinya Israel tidak tidak bilang kepada agama lain harus dapat hukum kami dan dan hukum agama kami halakha. No Hukum negeri, yes, of course. Tidak boleh lewat lampu merah, tidak boleh. Itu hukum negeri. Tapi kalau dia mau bercerai, menurut hukum syariah, silakan, no problem. Ada kadi dan dia akan no problem. Bebas, di sini bebas. Di sini Iya berarti nggak bertabrak, bisa berjalan ya. Uh, Abah Odet ya hukum negara dan hukum syariah itu di di Israel itu berjalan gitu loh jadi kalau sampai dibilang Israel itu benci Muslim atau Islam itu sangat nggak mungkin ya karena syariah aja mereka diizinkan di, di Israel begitu. Nah, bisa 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 no problem nah okay. menurut <laughs> ini ini misalnya misalnya menurut syariah ya mereka boleh eh, menikah empat istri. מנורות אגם חוקום חוכום נגד יהודי תידה. (אומר בערבית: שאלה לו עדה ג'לן. דיה מניקה. איש לכדוע. לפי פרטוליסט ולפגיל פצ'ר.